Halo teman-teman, berikut ini merupakan line up terbaik Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam di hari ini untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua. Dilengkapi dengan daftar skuad Timnas Indonesia, kemudian dilengkapi dengan jadwal kick off Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam malam ini. Sebelum dimulai, silahkan untuk menekan tombol subscribe jika sudah. Mari kita lanjut. Oke, pemain yang pertama ada nama Arkan Fikri dari Arema FC. Pemain satu ini berusia 19 tahun, tinggi 165 cm, berposisi sebagai gelandang tengah. Kemudian pemain yang kedua ada nama Jai Idzes dari Venezia FC. Pemain satu ini berusia 23 tahun, dengan tinggi badan 190 cm, posisi sebagai gelandang. Kemudian pemain yang ketiga ada nama Hoki Caraka dari PSS Sleman. Pemain satu ini berusia 19 tahun, dengan tinggi badan 182 cm, posisi sebagai penyerang. Lalu berikutnya pemain yang keempat ada nama Ivar Jenner dari Jong Utrecht FC. Pemain satu ini berusia 20 tahun, dengan tinggi badan 186 cm, posisi sebagai gelandang tengah. Kemudian pemain yang kelima ada nama Ramadan Sananta dari Persis Solo. Pemain satu ini berusia 20 tahun, tinggi 183 cm, posisi sebagai penyerang. Kemudian pemain yang keenam ada nama Justin Hapner dari Carezo Osaka FC. Pemain satu ini berusia 20 tahun, dengan tinggi badan 196 cm, posisi sebagai bek tengah. Ya, pemain yang ketujuh ada nama Ricky Kambuaya dari Dewa United, berumur 27 tahun, dengan tinggi badan 174 cm, posisi sebagai gelandang. Lalu pemain yang kedelapan ada nama Rafael Strike dari Edo Den Haag. Pemain satu ini berusia 21 tahun, dengan tinggi badan 186 cm, posisi sebagai penyerang. Ya, pemain yang kesembilan ada nama Edo Febriansyah dari Persib Bandung. Pemain satu ini berusia 26 tahun, dengan tinggi badan 172 cm, posisi sebagai bek kiri. Kemudian pemain yang ke-10 ada nama Anthony Marklock dari Persib Bandung. Pemain satu ini berusia 30 tahun, dengan tinggi badan 177 cm, posisi sebagai gelandang tengah. Oke bos, pemain yang ke-11 ada nama Asnawi Mangku Alam dari Port FC. Pemain satu ini berusia 24 tahun, tinggi 174 cm, posisi sebagai gelandang kanan. Lalu berikutnya yang ke-12 ada nama Nadeo Argawinata dari Borneo FC. Pemain satu ini berusia 26 tahun, dengan tinggi badan 187 cm, posisi sebagai kiper. Ya, pemain yang ke-13 ada nama Egi Maulana Fikri dari Dewa United, berumur 23 tahun, tinggi 171 cm, berposisi sebagai gelandang serang. Lalu berikutnya, yang ke-14 ada nama Rizky Rido dari Persija Jakarta, berumur 22 tahun, tinggi 182 cm, berposisi sebagai bek tengah, bos. Oke, berikutnya yang ke-15 ada nama Yakob Sayuri dari PSM Makassar. Pemain satu ini berusia 26 tahun, dengan tinggi badan 170 cm, posisi sebagai gelandang serang. Lalu pemain berikutnya yang ke-16 ada nama Witan Sulaiman dari Bayangkara FC. Pemain satu ini berusia 21 tahun, tinggi 171 cm, posisi sebagai gelandang serang. Oke bos, pemain yang ke-17 ada nama Marcelino Ferdinand dari KMSK Dainzi, berumur 19 tahun, tinggi 176 cm, posisi sebagai gelandang serang. Lalu pemain berikutnya yang ke-18 ada nama Pratama Arhan dari Sawon FC. Pemain satu ini berusia 21 tahun, dengan tinggi badan 172 cm, posisi sebagai bek kiri. Ya, kemudian pemain yang ke-19 ada nama Dimas Derajat dari Persikabo FC. Pemain satu ini berusia 26 tahun, dengan tinggi badan 174 cm, posisi sebagai penyerang. Lalu pemain berikutnya yang ke-20 ada nama Adi Satrio dari PSIS Semarang. Pemain satu ini berusia 22 tahun, dengan tinggi badan 179 cm, posisi sebagai kiper. Oke bos, pemain yang ke-21 ada nama Muhammad Riyandi dari Persis Solo.
Pemain satu ini berusia 23 tahun dengan tinggi badan 186 cm, posisi sebagai kiper. Lalu pemain berikutnya yang ke-22 ada nama Wahyu Prasetyo dari PSIS Semarang. Pemain satu ini berusia 25 tahun dengan tinggi badan 180 cm, posisi sebagai bek tengah. Oke bos, pemain yang ke-23 ada nama Ragnar Orat Magon dari Fortuna Citer. Pemain satu ini berusia 26 tahun dengan tinggi badan 180 cm, posisi sebagai penyerang. Lalu pemain berikutnya yang ke-24 ada nama Tom Haye dari Herevan FC. Pemain satu ini berusia 29 tahun dengan tinggi badan 187 cm, posisi sebagai gelandang. Oke bos, pemain berikutnya yang ke-25 ada nama Sandy Walsh dari KIF Mechelen FC, berumur 29 tahun dengan tinggi badan 184 cm, posisi sebagai bek kanan. Lalu kemudian pemain berikutnya yang ke-26 ada Nathan Chuon dari Swansea City FC. Pemain satu ini berusia 22 tahun, tinggi 182 cm, posisi sebagai bek kiri. Oke, kemudian untuk prediksi line up Timnas Indonesia hari ini, di posisi kiper ada Nadeo Argawinata berusia 27 tahun, tinggi 187 cm, klub saat ini Borneo FC. Kemudian di posisi pemain belakang yang pertama ada nama Rizky Ridho. Pemain satu ini berusia 22 tahun, dengan tinggi badan 183 cm, klub saat ini Persija Jakarta. Kemudian pemain belakang yang kedua ada nama Jai Idzes. Saat ini berusia 23 tahun, tinggi 190 cm. Klub yang dibelanya saat ini Venezia FC. Selanjutnya pemain belakang yang ketiga ada nama Justin Hubner. Pemain satu ini berusia 20 tahun, dengan tinggi badan 187 cm. Klub saat ini Wolverhampton FC. Oke bos, kemudian untuk gelandang kiri ada nama Pratama Arhan. Pemain satu ini berusia 22 tahun, dengan tinggi badan 172 cm, klub saat ini Sawon FC. Lalu berikutnya di posisi gelandang tengah ada nama Marcelino Ferdinand dari KMSK Dainzi. Pemain satu ini berusia 19 tahun, dengan tinggi badan 177 cm. Oke, kemudian di posisi gelandang tengah lainnya ada nama Ivar Jenner. Pemain satu ini berusia 19 tahun, dengan tinggi badan 186 cm, klub saat ini Jong Utrecht FC. Kemudian selanjutnya di posisi gelandang kanan dipercayakan kepada Sandy Walsh. Pemain satu ini berusia 29 tahun, dengan tinggi badan 184 cm, klub saat ini KIF Mechelen FC. Oke, kemudian di posisi striker kiri dipercayakan kepada Rafael Strike. Pemain satu ini berusia 20 tahun, dengan tinggi badan 186 cm, klub saat ini Edo Den Haag. Lalu kemudian di posisi striker kanan dipercayakan kepada Yakob Sayuri. Pemain satu ini dari klub PSM Makassar, berusia 27 tahun, dengan tinggi badan 172 cm. Oke, kemudian di posisi striker depan ada nama Ramadan Sananta. Pemain satu ini berusia 20 tahun, dengan tinggi badan 182 cm, klub saat ini Persis Solo. Ya, kemudian berikut ini adalah jadwal resmi kick off antara Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam malam ini. Timnas Indonesia malam ini akan menghadapi Timnas Vietnam pada pukul 20.30. tanggal 21 Maret tahun 2024 di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta, Indonesia, live langsung di RCTI. Oke. Okay.